Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya, video buka kotak ataupun unboxing. Okey, bersama saya sekarang ni adalah iPad Air 2 yang telah disumbangkan oleh dua orang individu yang dermawan, yang sebagai student saya mungkin kurang mampu untuk membeli, belum mampu untuk membelinya, tapi dia, mereka berdua ni telah memberikan ini kepada saya. Anda tahu siapa anda. Terima kasih, dan video ini untuk anda. Okay, so ini adalah iPad 2 yang diorder melalui Apple Store. Okay, mari kita buka. Okay, kita tengok situ, ship to sekian-sekian nama. Okay, ia mengambil masa 4 hari untuk tiba di hadapan rumah, dan saya baru sebentar tadi menerimanya pada pukul 1:33 PM 28 hari bulan. Okey, mari kita buka. Okey, saya menggunakan iPhone 5S untuk merakam video ini. Jadi jika orang kata apa, the quality dia tak berapa elok, maafkan saya. Saya belum ada kamera yang betul untuk merakam. Okey, ini adalah dia iPad Air 2. Kotaknya iPad Air, dia tak tulis 2. Walaupun bagaimanapun, di belakang kotaknya pun tidak tertulis iPad 2. Apa yang tertulis adalah iPad Air Wi-Fi 128GB. Okey, untuk kita tahu adakah ini iPad Air 2 ataupun iPad Air, mari kita buka. Okey. Okey. Okey, mari kita buka. Dan dia akan ada satu bunyi. Oop. Oh, slow eh. Yep. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia iPad Air 2. Ya, yeah, betul, ini adalah iPad 2. Betul-betul ringan. Dan ada craving Muhammad Azmi, Edisco University Australia. Inilah kesemuanya kalau kita dapat kita order daripada online. Okey, mari kita buka khususnya. Okey, iPad Air tu, okay, dia ada dua kamera. Kamera di belakang adalah kamera 8 megapiksel, dan kamera di hadapan adalah kamera 1.2 megapiksel. Ia mempunyai Bluetooth berdimensi 24x17x0.6 cm. Okey, ini adalah 0.6 cm, sangat nipis, dan beratnya lebih kurang setengah kilo. Yep. Bagaimana dengan resolusinya? Resolusinya seperti yang dilaporkan adalah 2048x1536, dan bersaiz 9.7 inci. Kalau kita kira, ia lebih kurang dalam 264 piksel per inch. Okay. Dan dengan resolusi sebegini, sudah semestinya paparannya adalah amat-amat menakjubkan. Okay. Selain daripada itu, okay, kita tunggu dulu. Okay, seperti biasa, ada 10 watt USB power adapter. Okay, paperwork macam biasalah. So kita boleh expect how to start, iPad information, dan the famous sticker. Okay, selain daripada itu, kita ada power cable. Okay, lightning 8 pin power cable. Okay, selain daripada itu, tak ada apa-apa. Okay, okay, so iPad Air 2 ni, dia menggunakan chip
A8X ataupun A8 di mana chip yang berada di dalam orang kata apa iPad 2 ini adalah lebih baik daripada apa yang ada dalam iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. Dia dibina berdasarkan arkitektur 64-bit. Oh, dan boleh kita katakan itu amatlah laju, amatlah pantas. Okey. Dan sudah semestinya ia menggunakan iOS ataupun operating system yang terkini, iaitu iOS 8. Dan sekarang adalah iOS 8.1. Okey, saya rasa itu saja untuk sesi buka kotak. Sebentar lagi kita akan bandingkan dengan iPad 1 ataupun iPad yang lama yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Semoga ia membantu rakan-rakan semua. Okey, ini dia iPad 2.